Bobs and Goals. Hello guys, ketemu lagi sama gue Obnoxious 1707. Ya, kali ini gue bakal showcase add-on. Ya, mungkin kalau misalkan kita pakai armor-armor yang kayak gini mungkin udah biasa ya. Tapi kalau misalkan kita bikin armor dari blok apa aja, itu bakal menarik guys. Ya langsung aja kita lihat addonnya. Ya, di sini saya udah naro armor-armornya di sini ya. Wow, ada glowstone, wool, ice, magma, dan slime. Dan di sini ya, kalau misalkan kita pakai ya, di armor-armor ini punya efeknya masing-masing ya. Contohnya misalkan glowstone ya. Tuh, ini buang dulu. Buang dulu. Nah, di setiap armor itu ada efeknya gitu. Jadi kita mungkin bakal malam dulu ya, soalnya glowstone itu bakal bercahaya kalau malam. Nah, oke, kita pakai. Nah, no guys, nyala. Ini bisa buat mining ke bawah gitu pakai addon ini. Wow, nggak bakal gelap ini. Nah, cara buatnya itu gampang, cuman pakai glowstone. Pakai ini aja ya, contoh kalau sini jadi boots. Kalau bikin helmet gampang, tinggal sini jadi helmet. Kalau bikin celana tinggal begini aja, udah jadi celana. Kalau mau bikin baju tinggal begini aja ya, jadi baju. Nah, udah begini dong caranya, gampang banget kan. Ya langsung aja kita ke yang kedua. Di sini ada white wool boots, white wool chestplate, white wool leggings, armor wool juga ada efeknya ya. Bentar, kita taruh dulu di sini. Ini juga ada efeknya ya, kita pakai dulu. Nah, begini. Walaupun cuma begini ada efeknya. Ya, kita coba. Ini cara ngaktifin efeknya itu, kalian itu harus jongkok. Dan begini ada tulisan. Nah, di sebelah sini tulisan dormir. Kalian pencet aja di situ. Langsung pagi. Jadi gitu gunanya. Kalian bisa tinggal tidur gitu, gampang banget. Cuma tinggal bikin wool armor, dimanapun kapanpun kalian bisa tidur. Caranya gampang kayak tadi itu, tinggal begini bikin helmet. Nah iya, udah begitu aja, gampang. Kita lanjut nih, Ash Helmet ini lumayan bagus ya efeknya itu. Bentar, gua taruh inventory dulu. Oke. Nah, jadi pasang. Nah, jadi begini.
efeknya itu kalian itu bakal kayak dapat efek Frostwalker gitu, bisa jalan di air guys. Nih langsung aja, no lihat guys, bisa jalan di air guys. Aduh jatuh. No. Wow, lumayan bagus ya. Cuma di sini gua nggak tahu kenapa suka tiba-tiba jatuh gitu. Tapi gua kayaknya pernah nyoba dan ini dan nggak jatuh-jatuhan gitu. Dan oke, langsung aja lanjut ke armor selanjutnya. Di sini ada magma block. Oke, kita pakai di sini. Dia itu berefek bisa bikin matang makanan. Nah, gitu guys. Itu bisa langsung matangin makanan, cuma ditekan doang. Ditekan jadi. Ini ada 6. Kita makan. Kayak makan gitu guys, ditekan. Jadi dia pas mau makan gitu langsung loncat sendiri dan langsung matang. Nah. Tapi kalian juga kena damage ya kalau di survival, cuman dikit doang sih damage-nya. Nah, udah gitu doang sih magma block mah. Ya langsung aja ya ke blok selanjutnya. Oke, kita taruh-taruh dulu. Nah, di sini ada slime armor. Pakai kuat. Kenapa udah ada? Aku juga nggak tahu. Nah, di situ kita dapat jambus 3. No, lompatnya tinggi. Dan katanya si slime armor ini nggak bakal kena ini lah. Kalau misalnya jatuh dari ketinggian itu nggak bakal kena damage gitu. Ini langsungnya kita coba ya. Kita coba segini aja mungkin. Oke, kita ke mode survival dulu. Nah, di sini udah di mode survival ya. Langsung aja loncat coba dan nggak kena damage ya. Dan ya sebenarnya sih masih nggak cuman segini doang ya armornya, masih banyak nih. Cuman yang di sini nggak ada spesial-spesialnya. Di sini ada granit, diorit, lapis, prismarin, bookshelf, andesit, gilded blackstone, stone chestplate, oakwood, endstone, cobblestone, hebelay, stone brick, coal block, nether brick, ada brick, ring obsidian, melon, dirt, red mushroom, wooden lock chestplate. Udah segitu doang ya armornya ya. Ya mungkin segini aja dulu videonya. Kalau kalian suka dengan videonya, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oh iya, link downloadnya saya taruh di deskripsi ya guys. Oke, bye.